Nah, ini kita coba cek ya guys, di video yang kemarin aku tambahkan like-nya. Nah, ini setelah aku cek dan aku menunggu kurang lebih 1 harian ya guys. Dan ini like-nya udah masuk yang awalnya cuma 184 dan sekarang menjadi 2600 ya guys. Hai guys, welcome back channel Twin Tutorial. Dan pada kesempatan kali ini aku mau bahas gimana sih cara menambahkan like TikTok secara cepat tanpa ribet dan pastinya aman ya guys. Gimana nih, kalian pasti penasaran bukan? Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya, let's go. Dan langkah pertama yang harus kalian lakukan, di sini kita beralih ke Google Chrome ya guys. Nah, kemudian kalian ketikkan di pencarian yaitu panelregram.com. Nah, ini adalah SMM panel terbaik dan tercepat se-Indonesia ya guys, yaitu social media marketing yang sangat lengkap dan di sini menyediakan layanan-layanan berbagai sosial media yang bisa kalian manfaatkan ya guys. Nah, untuk kalian baru pertama kali masuk ke situs resipnya ini, kalian harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ya guys. Dan ataupun nanti aku akan menaruh link resipnya di deskripsi box video aku, jadi kalian tinggal mengkliknya aja. Oke, langsung aja kita klik daftar. Dan di sini kalian disuruh untuk mengonfirmasi data ya guys, yaitu email, nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password. Nah, jadi seperti ini ya guys pengisiannya. Emailnya bebas, yang penting aktif. Nah, kemudian kalau udah kita centang yang saya setujui, kemudian kalau udah kita klik daftar. Nah, kemudian tinggal mengkonfirmasi aja username yang udah kalian daftarkan tadi ya guys. Nah, kemudian kalian memasukkan 0, pinnya itu 0 ya guys. Nah, kemudian kalau udah kita klik masuk. Nah, dan ini aku udah berhasil masuk ke dashboardnya smmpanelregram.com. Nah, nantinya aku akan memberitahu caranya, gimana sih cara untuk deposit atau melakukan pemesanan. Oke, langsung aja kita klik segitiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian kita klik deposit, kemudian deposit baru. Nah, di sini ada beberapa tipe deposit ya guys, otomatis dan manual. Dan di sini kalian pilih yang otomatis aja. Nah, kemudian jenis pembayarannya ada melalui bank, pulsa ataupun QRIS ya guys. Nah, biar lebih gampang aja kita pilih yang bank transfer. Nah, kemudian kita pilih metode pembayaran. Di sini ada Dana, OVO, Bank BRI, Bank BCA. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pilih aja ya guys. Nah, di sini aku akan pilih yang Bank BCA otomatis yang dapat bonus 7%. Nah, kemudian untuk deskripsinya kalian bisa baca sendiri ya guys untuk informasinya. Nah, di sini aku akan isi jumlah setoran. Nah, di sini aku akan isi 10.000 aja ya guys karena minimal depositnya 10.000. Gimana, murah banget nggak tuh guys? Jadi nanti saldo yang kita dapat menjadi 10.700. Oke, kalau udah kita klik kirim. Dan di sini aku udah berhasil deposit ya guys. Jadi tinggal konfirmasi aja ke nomor rekening yang sudah disediakan. Dan jangan lupa kalian memasukkan nomor 3 digit di belakang angka ya guys, biar mudah dikonfirmasi oleh admin. Nah, ini saldo aku udah masuk ya guys, sesuai dengan deposit yang saya ajukan tadi. Nah, kemudian kita ke cara selanjutnya, yaitu cara melakukan pemesanan ataupun order ya guys. Nah, langsung aja kita klik segitiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian klik pesan. Nah, kemudian klik pesan baru. Nah, di sini banyak banget kategori sosial media ya guys, ada Facebook, Twitter, TikTok, kemudian YouTube, Instagram, Telegram, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian langsung aja kita ke pilih kategori ya guys. Nah, di sini kalian bisa memilih sendiri ya guys untuk sosial media yang kalian suka. Nah, berhubung aku akan menambahkan like TikTok, jadi aku akan pilih yang suka TikTok ya guys. Nah, kemudian kita pilih layanannya. Nah, di sini kalian juga pilih yang mana yang kalian mau ya guys. Nah, di sini banyak banget TikTok likers. Di sini ada yang bergaransi dan no garansi. Nah, aku akan pilih yang TikTok likers, servers MP14 ini ya guys. Ini murah banget.
dan pastinya masuknya cepet banget ya guys. Oke, kita pilih. Nah, di sini untuk minimal pesanan yaitu 50 dan maksimal pesanannya 30.000. Nah, untuk deskripsinya kalian bisa baca sendiri ya guys. Nah, kemudian di sini kita ke sasaran dan jumlah pesan. Nah, untuk sasarannya ini kalian bisa masuk ke akun TikTok kalian. Nah, kemudian kalian pilih video mana yang mau ditambahkan like-nya ya guys. Nah, aku contohkan ya guys biar kalian paham. Nah, di sini kita kembali ke profil TikTok akun aku ya guys. Kemudian pilih video mana yang mau ditambahkan like-nya. Nah, aku pilih yang ini aja. Nah, di sini sebelum aku tambahkan like-nya, like-nya cuma 184 ya guys. Dan untuk caranya kita klik titik tiga yang berada di bawah. Nah, kemudian kita pilih lainnya ini. Nah, tinggal salin aja ya guys. Dan kalau udah kita kembali ke webnya. Nah, tinggal ditempel aja link yang udah kalian salin tadi. Nah, kemudian kita isi jumlah pesan. Nah, di sini aku akan pesan 2500 like ya guys, dengan total harga yang harus kalian bayar 6500. Wow, ini tuh sangat murah banget ya guys. Dengan harga segini kalian bisa mendapatkan 2500 like. Nah, di sini juga ada informasi untuk langkah-langkah membuat pesanan baru. Nah, kalau kalian masih belum paham, kalian bisa membaca sendiri ya guys untuk informasinya. Oke, dan pastikan udah benar semua. Kalau sudah benar, kita klik kirim. Yes, ini pesanan aku udah berhasil dibuat. Nah, jadi kalian tinggal tunggu aja sampai benar-benar like-nya itu masuk ke akun TikTok kalian ya guys. Nah, ini kita coba cek ya guys di video yang kemarin aku tambahkan like-nya. Nah, ini setelah aku cek dan aku menunggu kurang lebih 1 harian ya guys. Dan ini like-nya udah masuk yang awalnya cuma 184 dan sekarang menjadi 2600 ya guys. Jadi ini beneran terbukti bisa menambahkan like secara cepat, mudah dan instan ya guys, dan nggak perlu ribet-ribet lagi. Nah, jadi tunggu apa lagi, buruan di order ya guys dan buktikan sendiri hasilnya. Dan ini aku coba cek ya guys di webnya Pandoregram, dan ini saldo aku udah berkurang karena aku udah pakai buat order. Nah, di sini kalau kalian mempunyai kendala mengenai deposit ataupun layanan, kalian bisa langsung aja menghubungi via admin ya guys, ataupun nanti aku akan menaruh nomor WhatsApp-nya di deskripsi box video aku. Jadi kalian tinggal menghubunginya aja. Di webnya panelregam.com ini, selain bisa menaikkan media sosial sendiri, juga bisa untuk usaha sampingan loh, seperti bisa dijual lagi. Dan cara menjualnya, misal kalian tuh tawarin ke teman ataupun dipromosiin lewat akun sosial media. Nah, kalau ntar ada yang mau beli lewat kalian, bisa langsung ditargetin lewat resipnya ini ya guys. Oke, dan lebih jelasnya lagi buat kalian semua yang menyukai video ini, jangan lupa dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.